Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabak, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi bekal akhirat kita setelah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pertemuan kita pada malam ini, saya ingin membaca sebuah hadis Nabi SAW yang ditulis, disusun oleh Al-Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Antara lain riwayat daripada Kharijah bin Zaid bin Sabit, menceritakan bahawa satu rombongan datang bertemu dengan Zaid bin Sabit dan meminta supaya Zaid meriwayatkan hadis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid bin Sabit berkata, "Maza uhaddisukum?" Apakah yang patut aku ceritakan kepada kamu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid, "Aku dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jarahu." Aku ni berjiran dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Falamma nazala alaihi alwahyu." Apabila diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, "Ba'atha ilayya," maka Nabi akan mengutuskan seorang utusan memanggilku untuk aku tulis wahyu itu kepada Rasulullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Zaid ini adalah salah seorang daripada orang yang mendapat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia diberikan amanah oleh Nabi untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa tidak semua sahabat Nabi dibenarkan untuk menulis Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ditulis melainkan kepada beberapa orang sahaja yang dibenarkan dan mendapat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Zaid bin Sabit. Kenapa tidak dibenarkan ditulis sebarangan orang Al-Quran itu? Kerana dibimbangi akan bercampur Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi dan kalam-kalam manusia biasa. Jadi perlu diasingkan orang yang menulis Quran, orang-orang tertentu saja. Apabila turunnya wahyu, maka Zaid menceritakan bahawa Nabi akan memanggilku untuk aku tulis wahyu itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid meranjutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Nabi ni apabila kami sedang bercakap tentang dunia, zakarahu ma'ana," maka Nabi akan berbicara tentang urusan dunia bersama-sama dengan kami. "Apabila kami sedang bercakap berbicara tentang akhirat, zakarahu ma'ana," maka Nabi akan bercakap
tentang akhirat bersama-sama dengan kami. Dan seandainya kami sedang berbicara tentang makan, makanan, minuman, zakaraha ma'ana dan Nabi akan bercakap dan berbicara bersama-sama dengan kami tentang makan dan minum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah layan sahabat-sahabat nak bercakap apa tuan-tuan. Bukan kata Nabi ni bercakap pasal akhirat saja dok. Kalau orang sedang bercakap bab dunia maka Nabi akan sambung cakap pasal dunia. Kalau orang bercakap pasal akhirat maka baginda akan menyambung bercerita tentang akhirat bersama-sama dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah katanya Zaid yang aku ingin riwayatkan kepada kamu sebagaimana yang kamu minta. Zaid bin Sabit sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dia adalah penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berlaku pada waktu itu peperangan, beberapa siri peperangan berlaku. Peperangan melawan orang-orang yang enggan membayar zakat. Peperangan melawan orang yang khianat mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul. Peperangan melawan golongan yang murtad, yang kembali kepada ajaran kufur. Daripada beberapa siri peperangan itu, maka ramailah di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran meninggal. Mereka masuk di dalam medan peperangan, akhirnya mereka gugur. Syahid penghafal-penghafal Al-Quran ini syahid. Sedangkan Al-Quran pada waktu itu belum lagi ditulis. Maka ijtihad daripada Abu Bakar As-Siddiq minta supaya Al-Quran itu ditulis semula. Kalau tidak ditulis, dibimbangi. Dibimbangi Al-Quran itu akan hilang. Sebab rujukannya sudah tidak ada. Penghafal-penghafal Al-Quran semakin berkurang. Kerana mereka gugur syahid di dalam peperangan. Lalu Sayyidina Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Minta supaya Zaid menulis. Semula mengumpulkan semula Al-Quran dan tulis. Pada awalnya tuan-tuan, Zaid tidak berani ataupun tidak mahu menulis. Kata Zaid kepada Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya bagiku mengalihkan sebuah bukit itu lebih ringan daripada mengumpul dan menulis semula Al-Quranul Karim. Tuh pandangan Zaid mula-mula. Jadi Zaid kata berat amanah ni. Amanah nak kumpulkan semula Al-Quran, amanah nak tulis balik Al-Quran ni amanah yang berat. Kalaulah mengalih bukit itu berat, bagi aku lebih ringan. Mengalih sebuah bukit itu lebih ringan bagiku daripada mengumpul dan menulis Al-Quran. Kata Zaid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Zaid menambah lagi, dan perkara ini kata Zaid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mulanya Zaid tuan-tuan tak berani. Sebab apa? Sebab perkara ini tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang Nabi tak buat tu maksudnya adalah perkara bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Kerana perkara ni Nabi tak pernah buat, kata dia. Lalu diyakinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menyatakan kepada Zaid, kalaulah kamu menganggap perbuatan ini adalah bid'ah, kenapa bid'ah? Sebab Nabi tak pernah buat. Maka yakinlah bahawa bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, kerana menjaga maslahah yang lebih besar, yakni supaya Al-Quran itu tidak hilang. Setelah diyakinkan begitu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, barulah Zaid bin Sabit sanggup untuk menulis, mengumpul dan menulis Al-Quran. Maka Zaid menulis sampai siap tuan-tuan, dikumpulkan. Dulu Al-Quran duduk secara berselerak.
ditulis di pelepah-pelepah tambah, di belulang-belulang kulit, kulit binatang, belulang. Jadi kumpul-kumpul-kumpul, kemudian tulis balik tuan-tuan. Maka apabila siap tuan-tuan, diserahkan kepada Abu Bakar dan menjadi simpanan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat tuan-tuan, Al-Quran kita katakan ibu mushaf rujukan itu berpindah kepada Umar Al-Khattab, kemudian berpindah kepada Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Uthman itulah mulai dicetak, cetak ditulis, disalin semula untuk beberapa beberapa mushaf, maka dikenali dengan mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani pada zaman Uthman. Ini jasa sahabat-sahabat Nabi di dalam mengumpulkan Al-Quran. Dulu tidak ada Al-Quran seumpama yang kita lihat pada hari ini. Al-Quran dulu semuanya berada di dalam dada-dada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan mencabut ilmu atas muka bumi ini dengan cara menghilangkannya daripada buku-buku yang ditulis. Tetapi Allah mencabut ilmu di atas muka bumi ini dengan cara mematikan ulama. Bila ulama mati tuan-tuan, walaupun ulama, seorang ulama mempunyai anak muridnya yang beribu, tetapi tidak boleh untuk menggantikan seorang ulama. Boleh ganti tetapi tidak sama tuan-tuan, tak sama. Bila tok guru mati tuan-tuan, anak murid hak ganti tok guru tu dari segi keberkatan dia, dari segi ilmu tidak sama seperti tok guru yang mati. Imam Ahmad Ibn Hanbal mati, meninggal dunia tuan-tuan, ada anak murid dia, boleh ganti seumpama dia. Imam Ahmad mati meninggalkan hadis Nabi yang dihafal sebanyak 1,000,000 hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal menghafaz 1,000,000 hadis yang ditulis, ditinggalkan kepada kita di dalam musnad Imam Ahmad tu berapa ribu saja tuan-tuan. Imam Bukhari menghafal ratusan ribu hadis yang ditulis di dalam Sahih Bukhari, tak sampai 10,000 hadis tuan-tuan. Jadi mana bakinya hadis-hadis itu, ilmu-ilmu itu di mana tuan-tuan? Jawabnya berkubur, hilang bersamanya wafatnya ulama tuan-tuan. Kita hak ada hari ni, hak dia tinggal tuan-tuan, hak dia sempat tulis, hak ulama-ulama dulu sempat tulis kepada kita, hak tu ada ilmu sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, tapi hilang. Kemana pergi? Hilangnya dengan mati seorang ulama. Di Nusantara ini kita katakan siapa yang alim, sebutkan saja nama siapa yang alim, Allah yarham tuk nali tuan-tuan. Nusantara tuk nali zaman dulu, tahulah 50-an, 60-an. Bila mati, meninggal arwah tuk nali tuan-tuan, siapa yang boleh ganti dia tuan-tuan? Tidak ada. Sampai ke hari ini, tidak ada orang yang boleh ganti dia. Tutup guru pondok tuan-tuan mati, ada orang boleh ganti dia. Ayah Sim pondok lubuk tapah mati, ada orang boleh ganti? Tak ada. Walaupun anak murid dia beribu tuan-tuan, beribu-ribu anak murid, bukan seorang dua tuan-tuan, tapi seorang pun di kalangan anak muridnya yang beribu-ribu itu tidak boleh menggantikan tempat dia. Maka akhirnya apabila zaman itu berlalu, semakin akhir ulama semakin tak ada, semakin tak ada, semakin tak ada, akhir sekali yang naik, yang menjadi pemimpin dan mendakwa diri mereka ulama adalah daripada golongan yang bukan ulama. Bukan ulama tapi mengaku menjadi ulama. Maka mereka berfatwalah di antara satu sama lain sehingga fatwa itu sesat lagi menyesatkan. Hari ini tuan-tuan macam-macam fatwa ataupun budaya baru yang kita lihat. Hari ini pelik tuan-tuan. Benda yang sangat-sangat pelik dan tidak pernah berlaku. Kita dulu beramal buka puasa di masjid, buka puasa di rumah, buka puasa di tempat-tempat yang baik. Tapi hari ini tuan-tuan, bukan di masjid saja orang buka puasa. Di kuih pun orang buka puasa juga tuan-tuan. Ajak orang buka puasa di kuih, ajak orang buka puasa di gereja. Ini apa ni tuan-tuan? Dia tahu ke tak puasa-puasa tu apa tuan-tuan? Puasa ni adalah ibadat yang menzahirkan
kemuncak kepada pengabdian kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala tu ibadat. Jadi selepas daripada kita ucap la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Kita mengucap bahawa tidak ada Tuhan. Itu maknanya mengesakan Allah saja tuan-tuan. Kita puasa kerana kita mengesakan Allah. Kita sembahyang kerana kita mengesakan Allah. Dan kita buat ibadat dalam Islam semuanya kerana bertitik daripada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita puasa kerana kita mengesakan Allah, buka puasa di kuih ni. Kuih ni tempat apa tuan-tuan? Tempat manusia mensyirikkan Allah. Jadi kena ke tak kena tu tuan-tuan? Logik kita fikir tu kena ke tak tuan-tuan? Tempat kita bertasyahud, kita bertasyahud la ilaha illallah, tiba-tiba dibuka bersama-sama. Buka bersama tu tak apa lagi tuan-tuan. Duduk dalam rumah dia, tempat dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tuan-tuan. Kalau kita fikir cara bodoh pun tak kena tuan-tuan. Tak. Tapi ini berlaku hari ini tuan-tuan. Ini masalahnya tuan-tuan. Atas nama toleransi. Toleransi menghormati agama-agama lain. Kita menghormati agama lain tidak ada masalah tuan. Tapi tidak boleh dicampurkan aduk begitu tuan-tuan. Nak campur aduk ibadat dia dengan ibadat kita buat sekali. Tak boleh tuan-tuan. Sebab suku-suku. Lakum dinukum waliyadin. Dia agama dia, kita agama kita. Bab muamalah tidak ada masalah tuan-tuan. Kita nak beli kereta kita rosak, kita pergi baiki kedai dia. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada kena-mengenanya dengan ibadat. Ibadat kan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh duduk sekali dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini di antara serangan-serangan liberal dan orang kita tuan-tuan sudah ramai yang terpengaruh. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kalau ada masa, InsyaAllah Ustaz Auni di Masjid Khairiyah. Semalam dia buat dah. Malam ni dia sambung lagi. Saya minta dia seduh bak liberal. Kenalkan Ustaz Auni. Ha, jadi di Masjid Khairiyah tu, dia buat 20 rakaat. Jadi selepas 8 rakaat, orang yang nak teruskan sembahyang, teruskan sembahyang. Jadi Ustaz Ali dia ada satu slot dia malam ni, dia buat di dewan atas, tingkat atas. Jadi tuan-tuan boleh pergi. Dan insya-Allah saya akan pergi dan tidak dapat bersama dengan tuan-tuan untuk morih lah malam ni. Jadi lepas habis tarawih saya akan pergi ke sana. Jadi dengar sendiri. Bahaya liberal di dalam akidah umat Islam. Tuan-tuan ada masa pergi dah tuan-tuan. Naik tingkat atas. Jangan duduk bawah. Duduk bawah orang sembahyang terawih tu. Dewan sembahyang tu. Dia tak kacau dewan sembahyang. Dia buat tingkat atas. Selepas rapat. Semalam start lebih kurang dalam pukul 10. 10 lebih. Kalau tuan-tuan pergi lambat pun tak apa tuan-tuan. Sebab kuliah Ustaz Auni ni lama. Paling-paling sikit pun sejam setengah. Kalau tidak, 2 jam. Semalam dekat-dekat pukul 12 baru habis tuan-tuan. Start pukul 10, pukul 12. Kalau tuan-tuan nak tahulah, nak tahu apa dia liberal, nak tahu apa dia bahaya dia dan kaitan dengan Yahudi, kaitan dengan Nasrani, tuan-tuan boleh pergi. InsyaAllah dengan Ustaz Auni pada malam ni. Akhirnya tuan-tuan, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan supaya kita sama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Perbanyakkan ucap la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, biqauli la ilaha illallah, dengan kalimah tauhid, kalimah tayyibah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.